Wilujeng Sumping di acara Cido, 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 Cido. Acara nanya sorangan dijawab ku sorangan. Bertanya sendiri dan mencoba menjawab sendiri. Pernah tuh hirup dasa musibah, cobaan, kadang sok mikir salah naon sih orang, kalau orang tuh salah naon sih, cek, ceknya karena lagi bukan berarti benar gitu kan, makan cek, kalau mau cek menjauhkannya. Karti-karti. Jadi sebagian pemikiran orang bahwa musibah teh kanya Gusti Allah cek orang peringatan lah, peringatan ke orang beragama bertuhan tentunya hari ateis penting tengah itu paham supaya kurang teringat gitu, lain bakatul, lain gatot, pak gatot, ada di poe di ibunken, kehidung dengan sampe, jadi maksudnya orang teh ayat tujuan gitu kan, ketika ayat masalah datang teh orang kadang suka mikir bahwa naon salah orang, tapi ayat ngomong bahwa semua yang didapat atau garis bawahi katakan itu cobaan musibah itu ayah sambut paut najeng dosa orang. Jadi ketika orang ayah masalah teh sebenarnya mah sancana orang ngelakukan dosa emang karasa iku orang. Contoh misalkan jo balik ke ima budak karee entah pamajikan tupu-tupu guru mesin kan soklah ngalap pasti apalah jangan aku mahamun pemenjikan rungsing gitu kan komodi tanpa sebab gitu kan uwes pemuk uwes Patrick anjir nah pemenjikan jo rungsing gitu kan nah enak teh kerasa kurang mah ketika kurang jo seencana teh nya ngelakukan dosa mah buah nu dirasa buah nu teu karasa buah nu dihaja atau anu teu kahaja anu emang lebih bahaya mah nu di anu teu kahaja soalnya orang teu ngarasa itu sebuah kesalahan gitu kan masalah musibah atau cobaan eta mungkin dikarenakan dosa-dosa orang terus bisa dikarenakan oge meureun. Ieu mah cek urang nya kadang jadi maksudnya tidak untuk dibenarkan dan kurang pembendaraan ilmu agama kosong, pembendaraan sekolah akademis nage nol gitu kan. Urang mah ngan saukur. Ya, gitulah. Ketika aya masalah cobaan teh eta teh bisa berupa berarti maksudnya teguran gitu kan, teguran ke orang supaya orang ingat gitu kan bahwa orang teh bakal kapaeh gitu kan supaya teh bakal aya naon gitu sehingga orang ker melenceng maksudnya lain melenceng ker lalai lah ketika orang yang masalah teh katakan ker lalai tapi ente kudu ker lalai oge katakan orang ker bener istiqomah gitu kan pasti cobaan gede koma oge ker lalai gitu. Jadi ingatkan orang supaya orang karena track nu bener deui gitu kan anu ngastangtukeun tah aya solusi meureunnya opini cek urang kumaha misalkeun ana urang dina jadi maksud teh saencan katakanlah masalah atau cobaan musibah itu adalah teguran ke urang supaya urang
kembali ke track yang benar gitu kan. Tah, saencan orang ditegur, saencan orang menang musibah, saencan orang menang masalah, orang kudu jadi orang musigan nu geus ditegur gitu kan. Atau salah satu hasil teguran itu adalah kembali ke track. Contoh, jadi kembali dari menjalankan hal-hal yang wajib gitu kan. Tah, jadi sebelum urang ditegur, urang teh nge-stay we dina hal-hal yang wajib itu gitu kan. Kemudian bisa ngejalankan jeung sunah-sunah nama gitu kan. Garis bawahinya bahwa sebenarnya mah urang teu berkompeten ngomong kieu. Soalnya urang oge masih kene. Kacau lah katakan. Sosok mercusuar oge nya, sosok siganunya gitu kan. Dipetunjuk ka batur tapi aya sorangan anjir. Asem gitu kan. Ya, emang salah sih. Tapi nya hiburan lah ketika aya mangpaatna ke batur, sebenarnya ke urang sih sebenarnya keringetan ke urang. Oh, ieu mah. Bari besana masalah itu, masalah cobaan musibah itu bisa datang karena terjadi karena dosa kita sebelum datang musibah atau cobaan tersebut, dan cobaan masalah musibah itu bisa didatangkan karena kita jauh dari track, jauh dari hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan. Nah, solusinya salah satunya siga urang teh kieu euy. Kuin urang teh dicarekan. Datalah sapu. Taradaik meuli uyah ka warung. Tah. Sancang urang dicarekan, urang sasapu atuh jeung daek meuli-meuli, mun ditilah meuli uyah ka warung. Jadi kan urang mau dicarekan kuin urang. Nya sigana analogi sederhana mah seperti itulah. Mudah-mudahan kapan-kapan mah urang bisa ngobrol jeung barudak. Teh batuan teh loba euy tapi nya leuwih sibuk beureun. Bukan disebut sibuk, ya emang sibuk, cuman kan amun diprioritaskan masih kana bisa. Tapi nya urang teu bisa. Oh, nekan ka baturan. Hayu ulin gitu kan teu bisa gitu soalnya kebanyakan geus rumah tangga gitu. Tapi mudah-mudahan next time ke depanna urang bisa ngobrol teh kieu teh. Nyen video kieu teh. Jadi baturan lah ya lawan bicarana gitu kan. Nyangga sakitu sekian, terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.